Oh yes, sekarang kita pasang kembali yang sudah dipanaskan ya atau direhot. Kita tes pada bagian ampere, voltmeter ya. Kita jepit dulu untuk pada bagian ini. Kita setting di bawah 5 volt ya. 4 volt lah. Kemudian kita jepit untuk min. Selanjutnya kita tes yaitu ampermeternya dia ya, kelihatan kan? Pada bagian mana ya, baut. Oke, kita tempelkan ke arah plus pada PCB ya, baterai. Kita pencet tombol power, kita lihat reaksi. Nah, dia aktif ya, ampernya. Nah, dia nyala ya. Nah, ini nyala artinya tidak memadai untuk kapasitas baterainya ya. Kurang tinggi yaitu 5 volt. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya. Jadi ini udah agak beres ya. Semoga bermanfaat. Next video selanjutnya ya.